ganti BBM yang terbuat dari bambu dan batok kelapa. Aku batok doang, Mas. Ya, ditambahkan yang kurang lengkap karena bisa terbuat dari batok kelapa dan bambu. Aku sama bubuk kayu juga. Nomor berikutnya. Bahan bakar yang terbuat dari kotoran hewan disebut biogas. Biogas, pinter. Nomor 6. Selain untuk dijadikan bahan bakar, limbah kotoran sapi juga dapat dijadikan pupuk. Iya benar, pupuk. Enggak hanya kotoran sapi ya, kotoran kambing juga bisa dibuat pupuk. Kotoran ayam juga bisa dibuat pupuk. Pupuk yang berasal dari hewan namanya pupuk apa? Pupuk kandang. Pintar. Nomor berikutnya. Nomor berapa sekarang? 7. Dengan menggunakan briket dan biogas, maka penggunaan BBM akan lebih hemat. Benar, karena briket dan biogas tidak cepat berkurang. Ya, dalam kata lain itu hemat. Dengan menggunakan briket dan biogas, karena kenapa sih kok menggunakan BBM itu menjadi lebih hemat? Karena briket dan biogas itu bahan bakar pengganti BBM. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 8. Menanam pohon adalah salah satu kegiatan menghemat titik-titik energi. Betul, tepat sekali. Nomor 9. Energi alternatif adalah energi yang jumlahnya tidak cepat habis. Benar. Contoh energi alternatif di lingkungan kita apa saja? Ada air, matahari, tumbuhan, ya itu contoh energi alternatif. Sehingga ada soal tadi, kalau jumlah energi alternatif itu habis, maka makhluk hidup akan mati. Oke, nanti kita akan menemui soal itu. Nomor 11. Nomor 10. Iya, air, angin, dan udara adalah contoh energi alternatif. Itu contohnya, air, angin, udara itu contoh energi alternatif. Nomor 11. Jika sudah selesai menonton TV, sebaiknya TV langsung kita matikan. Karena kalau tidak dimatikan termasuk kategori perilaku apa? Boros. Nomor 12. Pada siang hari sebaiknya lampu dimatikan. Pintar. Nomor 13. Supaya hemat energi, cuci pakaian sebaiknya sekaligus dalam jumlah yang banyak. Kalau sedikit-sedikit malah boros.